Nah, sekarang aku mau potong. Kita lihat di dalamnya bagaimanakah. Nih teman-teman, hasilnya bagus kan dalamnya. Inilah dia martabak telur dengan less oil ala Ilus Vlog. Semoga kalian suka ya teman-teman. Halo happy people, welcome back to Ilus Vlog di Ilus Kitchen ya. Nah teman-teman, hari ini aku tuh mau buat martabak telur dengan less oil, jadi tanpa deep fry gitu ya, nggak menggunakan banyak minyak gitu, karena kalau aku menggunakan banyak minyak jadi suamiku tuh nggak mau makan teman-teman. Nah sekarang aku akalin, jadi aku buat martabak telurnya dengan sedikit oil. So ya, seperti yang kalian lihat di sini aku udah siapkan bahan-bahannya apa saja yang aku gunakan untuk membuat martabak telur less minyak gitu ya. So di sini aku sediakan dua butir telur, dan di sini ada apa ini, chive atau daun bawang yang udah aku potong-potong. Aku gunakan di sini sekitar 2 batang tapi yang panjang gitu ya. Terus di sini ada ayam cincang yang ini ayamnya udah aku cincang kecil-kecil gitu ya biar cepet matangnya. Jadi untuk ayamnya terserah aja berapa ya. Terus di sini untuk udangnya, ini udangnya juga udah aku potong-potong teman-teman. Aku gunakan di sini 5 biji ya. Terus di sini ada tepung terigu, aku gunakan 1/2 sendok. Makan ya, nanti untuk mengentalkan aja biar nggak terlalu cair gitu. Dan di sini ada gula, ada pepper atau merica, di sini ada garam dan sedikit oil, nanti kita pakai sedikit aja. Dan bahan utamanya itu ini adalah kulit lumpia ya, jadi yang sudah seperti ini aku beli, jadi aku cuman bikin 2 aja. Nah sekarang langkah pertama, kita mau mengocok telurnya dulu. Oke, ini telurnya udah aku cuci ya teman-teman, jadi aman. Jadi dikocok biasa seperti ini. Terus kita isi merica secukupnya, gula secukupnya biar ada manis-manisnya gitu. Terus garam ya, jadi semuanya ditakar. Nah untuk ayamnya aku cuma pakai sedikit aja teman-teman, kayaknya 1/4. Sekarang kita masukkan ini si ayam. Ini ayamnya udah aku cincang, benar-benar aku cincang gitu ya. Nah sambil kita buat adonannya, kita panaskan teflon ya atau penggorengan wajan gitu. Oke, sekarang kita masukkan daun bawangnya. Your
Maaf banget tuh ya, suamiku ngajarin mertuaku. Nah, sekarang kita masukkan ini si tepung terigu ya. Jadi ini fungsinya untuk mengentalkan aja biar nggak terlalu cair. Diperkirakan aja juga. Nah, ini udah nggak begitu cair ya. Udah pas untuk kekentalannya. Nah, ini teflonnya udah agak sedikit panas gitu. Jadi sekarang aku mau isi sedikit minyak ya. Nah, sedikit aja dulu. Karena ini juga teflonnya udah anti apa? Anti lengket gitu ya. Jadi nggak begitu perlu untuk banyak. Jadi ini apinya juga dikecilin ya, teman-teman. Sekarang kita letakkan deh ini si. Nah, dia udah ngeset gitu kan. Sekarang kita masukkan ini si daging. Nah, apinya dikecilin banget ya, teman-teman, biar nggak gosong. Maafin itu suara suamiku lagi video callan sama mertua. Nah, nih. Jadi ini di slow cook gitu ya, teman-teman. Jadi biarkan dulu ini ngeset ya, teman-teman. Biarkan dulu ini apa sekelilingnya itu agak-agak ngeset gitu, baru nanti kita apa kita isi atasnya. Nah, sekarang ini kita tumpuk ya, teman-teman. Nih, seperti ini biar sama-sama ngeset. Nah, nih. Jadi, ini ditutup ya. Jadi biarkan dulu apa pokoknya di slow cook gitu ya. Emang sih agak lama sedikit, tapi ini bagus banget buat teman-teman yang nggak suka banyak oil ya. Jadi sekarang ini kita balik. Ini juga udah apa empuk banget ya. Nah, kalau deep fry gitu suamiku dia nggak mau makan, teman-teman. Jadi aku akalin biar nggak apa biar nggak deep fry ya, aku akalin dengan less oil. Jadi ini juga bagus buat kalian teman-teman di rumah yang nggak suka dengan banyak oil. Jadi kalian bisa buat martabak aman, dan ini juga bagus untuk anak-anak ya.
Oke, ini kedua sisi juga udah matang ya. So, sekarang kita angkat nih. Jadi inilah dia penampakannya, teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin cabe yang kalau memang suka pedas. Nah, sekarang aku mau potong. Kita lihat di dalamnya bagaimanakah. Nih teman-teman, hasilnya bagus kan dalamnya, jadi nggak oily gitu ya, seperti martabak yang kita buat seperti biasanya. Inilah dia martabak telur dengan less oil ala Ilus Vlog. Semoga kalian suka ya teman-teman. Dan jika kalian suka dengan bumbu, bisa pakai saus sambal atau yang lainnya gitu ya. So, aku cukup ini aja. So, selamat mencoba dan selamat menikmati martabak telur dengan less oil ala Ilus Vlog di Ilus Kitchen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Salam bahagia selalu dari Kanada. Bye.